Okey, apa cita-cita Zika selain daripada nak jadi penyanyi? Cita-cita Zika, Zika pernah lah bercita-cita nak jadi doktor. Dan bila dah membesar, keluar pula bakat menyanyi. Zika ada juga try nak, Zika ada minat untuk jadi seorang doktor psikologi. Masa zaman sekolah Zika, Zika selalu tak masuk pertandingan menyanyi? Zaman sekolah, Zika pernah masuk menyanyi. Kawan-kawan mula-mula tak tahu. Zika pernah masuk sekolah rendah masa dia 6. Pertandingan kecil lah, pertandingan antara pelajar dekat sekolah. Time tu Zika bawa lagu Eliana. Lagu Tak Tercapai Akalmu. Dengan masa sekolah menengah pun pernah. Sekolah menengah, Zika ada join band. So band, Zika start menyanyi masa Form 5. Last year baru cikgu tahu yang Zika boleh menyanyi. Zika, time tu Zika bawa lagu bunyi gitar, Malam Pesta Mudang Mudi. Dengan lagu bunyi gitar. Dapatlah sampai final, tapi sampai final tu tak dapat tempat lah. Sebab time tu Zika bawa duet lagu tu. So ada seorang penyanyi perempuan, Zika, dengan seorang vokal lelaki. Okay, untuk pelajar-pelajar AF, iaitu kawan-kawan Zika sendiri yang kat dalam AF sekarang ni, Zika doakan mereka yang terbaik. Teruskan usaha korang, teruskan tanggungjawab korang as a performer, as entertainer. Zika keep support korang. InsyaAllah Zika cuba datang every week untuk tengok korang. Zika happy, korang still kat dalam tu. Buat apa yang korang nak, create apa yang korang nak, genre apa yang korang nak ketengahkan. Zika sokong. Zika tunggu korang kat luar nanti. Zika doakan korang berjaya. Stay focus, play hard, study hard, work hard. Zika sentiasa support, insyaAllah kalau ada rezeki lebih kita kongsi sama-sama. Kita pun family, rapat macam mana pun. Zika still rindukan korang, rindukan cikgu-cikgu. Hormat orang yang banyak membantu korang. Zika cuma harapkan korang keluar dengan kejayaan.